Balik lagi di channel Wonobet. Kali ini saya ada sebuah paket di sini ya. Paketnya ini sangat besar. Nah ini pertama kali saya beli paket sebanyak ini dari hasil YouTube ya. Jadi penghasilan YouTube selama ini saya coba kumpulin dan alhamdulillah bisa beli banyak router seperti ini ya. Ini saya borong router second tapi yang harganya murah, tetapi kualitasnya masih cukup bagus. Di sini bisa kita cek ya, ini masih terbungkus plastik tebal seperti ini. Ini masih belum saya bongkar di sini. Nah, karena ini plastiknya cukup tebal, saya akan coba bongkar dulu, nanti kita coba cek untuk isinya apa saja. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment dan subscribe-nya. Oke, untuk yang pertama di sini ada router TP-Link R840. Di sini kondisinya full set ya, full set second. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 unit TP-Link WR840. Kita coba cek dulu untuk kondisinya di TP-Link WR840. Di sini sudah ada logonya 4-in-1 ya. Jadi yang bisa 4 mode. Kita coba cek dulu. Masih full set seperti baru beli di sini. Nah, ini masih ada adaptor, masih ada buku panduan dan juga ada kabel LAN. Nah, ini untuk routernya bisa kita cek di sini ya. Masih cukup lumayan bagus, masih mulus. Nah, untuk yang kedua bisa kita cek lagi di sini. Oh, di sini ada TP-Link MR6400. Ini router 4G LTE dari TP-Link dan di sini versi 4 ya, ini ya yang masih ada antenanya seperti ini, dan di sini masih ada tombol power. Jadi ini yang versi 4. Ini untuk TP-Link yang ini ada 2 unit. Ini ada 2 unit dan ini antenanya ada ya, cuman masih di dalam dilimpet mungkin. Di sini kondisinya mungkin agak kotor sedikit ini ya. Cuman masih keadaannya masih mulus. Ya. Enggak ada cacat untuk di routernya. Ini padahal router second. Ini juga masih ada 4 antenanya. Di sini sudah support kartu GSM. Oke, sekarang untuk barang yang ketiga, kita cari lagi. Yang ketiga, oh ini ya, yang ketiga, di sini masih ada plastiknya juga. Ini TP-Link 845N, untuk versinya versi 4 di sini ya. Router yang sudah support 3 antena seperti ini. Ini sama, stoknya ada 2 unit. Bisa kita taruh di sini. Nah, yang ini adalah router TP-Link WR845. Ini kondisinya sangat mulus di sini, nggak ada kotor atau nggak ada lecet. Ini masih mulus banget. Dan untuk kondisinya benar-benar sangat mulus ya ini ya.
Yang keempat, kita di sini masih dapat antena di sini untuk TP linknya di sini masih komplit ya. Ini ya. Cuman ini masih kondisinya masih cukup baru. Jadi second like new yang ini ya. Ini jaringan 5 GHz ya. Jadi bukan yang 2,4 tapi ini yang 5 GHz. Ini adalah router CPE 610. Ini yang jaringan 5 GHz untuk router outdoor. Di sini masih sangat komplit. Dan ini kayaknya belum terpakai ya. Jadi masih full set seperti ini. Dan ini masih sangat mulus, belum terpakai. Ini kondisinya like new ya. Jadi kondisi sangat mulus seperti baru. Nah, yang terakhir tadi ini dapat bonus yang router seperti ini ya, bonusnya ya Mercusis, ini merknya. Ini bonusnya dari teman saya ini. Untuk yang terakhir di sini ada router Mercusis di sini. Ini sebagai repeater ya. Ini seperti ini bisa lumayan cukup bagus ini. Dan kondisinya di sini masih cukup mulus, nggak ada lecet sama sekali. Ya, belanja segini banyak dikasih bonus router seperti ini. Nah, ini adalah router second like new ya. Jadi kondisinya sangat mulus seperti ini ya. Ini jadi habis sekitar 2.500 untuk beli semua router ini. Mulai dari ini yang router outdoor dan ini TP-Link MR6400 di sini, yang router 4G LTE. Ini ada dua, di sini satu dan ini satu. Nah, ini untuk router TP-Link WR845. Di sini juga ada dua unit. Di sini adalah TP-Link WR840, ada 5 unit. Nah, untuk bonusnya ini ya routernya ya. Nah, ini adalah unboxing router second dari hasil YouTube. Nanti saya akan coba setting cara penggunaan dan fungsinya ini masing-masing. Nah, jadi jangan lupa untuk dukung channel Wonopet supaya nanti bisa lebih berkembang dan bisa memberikan banyak tutorial yang lebih bermanfaat.